furnitur adalah penyimpan karbon. Saat kayu diolah menjadi furnitur, kandungan karbon dalam kayu masih dapat tersimpan. Beda halnya jika kayu digunakan sebagai kayu bakar, maka karbon akan terlepas atau rilis ke udara. Bukan hanya sebagai penyimpan karbon, furnitur pun dapat berfungsi sebagai obat. Pemanfaatan furnitur menjadi obat ditekuni oleh A.K. Mohanan, pembuat furnitur di Kerala, India. Furnitur yang dihasilkan berupa tempat tidur dan kursi. Kayu yang digunakan sejatinya memiliki fungsi obat, diantaranya yaitu kayu nimba, amrah, karanja, cendana, dan kayu manis. Kayu nimba berfungsi sebagai anti jamur dan antivirus. Fungsi obat pada furnitur terjadi karena kontak kayu dengan kulit. Fungsi sebagai obat mengharuskan furnitur ini berbahan alami total. Untuk proses pelapisan menggunakan minyak herbal. Kayu pepohonan ternyata memiliki beragam manfaat. Mulai dari mesin alami penyimpan karbon, furnitur, dan kandungan obat. Melestarikan pepohonan berarti menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan gudang obat manusia.